tidak pernah disetubuhi oleh laki-laki manapun di dunia ini, siapapun laki-lakinya. Juga saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada jari laki-laki manapun di dunia ini yang pernah memasuki lubang vagina saya. Juga saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, bahwa saya tidak pernah disodomi dan diperkosa oleh siapapun laki-lakinya di muka bumi ini. Yang pernah memasuki lubang dubur saya hanya kepentingan visum, yaitu jari dokter. Itu bukan sodomi. Bukan sodomi ya. Jadi tidak ada laki-laki yang selain dokter untuk kepentingan sodomi yang pernah memasuki lubang dubur saya ini, entah dengan jarinya ataupun kelaminnya. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah ya, bahwa semua hasil visum saya itu tidak pernah saya nyogok dokternya. Jika sumpah saya ini bohong ya, jika saya bohong, saya siap mati dalam 40 hari ke depan dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun kematiannya. Jika saya bohong bahwa saya tidak pernah bersetubuh dan saya tidak pernah disetubuhi siapapun laki-lakinya di dunia ini, juga jika saya berbohong saya tidak pernah disodomi siapapun laki-lakinya di dunia ini kecuali pisum ya. Jika saya berbohong bahwa saya tidak pernah diperkosa oleh laki-laki manapun di dunia ini, vagina saya ini ya, maka saya siap mati. Maka saya siap mati dalam 40 hari ke depan dengan cara apapun kematiannya, dengan cara bagaimanapun kematiannya. Dan saya siap mati dengan cara apapun kematiannya, dengan cara bagaimanapun kematiannya di 40 hari ke depan apabila saya bohong. Dan kalian boleh tanya dengan dokter-dokter yang misum saya tersebut, sudah banyak benar hasil misum saya di Facebook saya tersebut, ada enggak saya nyogok-nyogok? Saya tidak ada nyogok. Silahkan anda tanya ya. Kepentingan anda untuk menghalangi saya nikah itu dengan cara memfitnah saya, ingin menjatuhkan nama baik saya terus, itu tidak akan mempan ya. Gadis perawan selaput darah utuh itu anak yatim pula dilindungi malaikat ya. Kalian tidak akan mempan merusak orang yang memang benar-benar gadis perawan selaput darah utuh ya, yang benar-benar tidak mau disetubuhi kecuali oleh suami pada saat selesai akad nikah nanti. Jadi saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, bahwa saya tidak pernah bersetubuh dan tidak pernah disetubuhi oleh siapapun laki-lakinya di dunia ini, siapapun laki-lakinya tersebut dan siapapun nama laki-laki tersebut. Juga saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, bahwa saya tidak pernah disodomi laki-laki manapun di dunia ini, lubang dubur saya ini ya, lubang dubur saya ini kecuali kepentingan pisum, kecuali jari dokter untuk kepentingan pisum ya, bukan sodomi itu namanya. Juga saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, bahwa tidak pernah ada jari laki-laki manapun di dunia ini yang pernah memasuki lubang vagina saya ya. Jika saya berbohong, maka saya siap mati dalam 40 hari ke depan dengan cara apapun kematiannya, dengan cara bagaimanapun kematiannya, dengan cara yang sangat-sangat cepat di 40 hari ke depan kematian saya jika saya berbohong. Dan semua hasil visum saya tersebut benar ya. Jika saya berbohong bahwa saya gadis perawan selaput darah utuh hasil visum saya tersebut, maka saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya siap mati dalam 40